Sepertinya ibu-ibu zaman now memang tak terkalahkan, termasuk dalam video ini. Dalam video ini terlihat kekuatan ibu-ibu yang seorang diri melerai perkelahian anak sekolah. Dilansir dari halaman online, di awal video terlihat dua anak sekolah sedang berkelahi dan anak-anak berkerumun menonton perkelahian tersebut. Tak terduga di tengah perkelahian tersebut, seorang ibu-ibu bersapu datang dan langsung menyabetkan sapunya kepada dua anak yang berkelahi. Dua pelajar itu pun lari tunggang-langgang diserang ibu-ibu bersapu tersebut. Ibu ini terus mengejar anak yang berkelahi tadi hingga sapunya patah saat mengejar. Ditengarai, perkelahian ini terjadi antara siswa menengah pertama SMPN 1 Baru, di belakang Islamic Center di Jalan Hasanuddin, Kabupaten Baru. Menurut informasi warga sekitar, perkelahian ini terjadi akibat saling ejek antar kedua siswa. Melihat aksi ibu-ibu bersapu ini banyak warganet yang salut. We'll be right back.